Untuk kali ini khusus video untuk semeton Bali, mungkin ada yang ingin mengoleksi atau menambah pengetahuan tentang ilmu Bali. Ini saya bacakan saja karena saya sendiri tidak pernah menerapkannya. Jadi simak saja sebagai sebuah tambahan pengetahuan. Ilmu ini berfungsi sebagai pengendali sukma untuk meredam kemarahan orang atau supaya orang tidak jadi marah, tidak jika ada ingin niat jahat, niatnya akan dibatalkan. Ilmu ini menurut yang saya baca tanpa puasa langsung bisa digunakan dengan cara seperti ini. Mantranya ini: Ong Aigenam Astu Sidam Sir Kumisir Sirap Rasa Sukma Idap Urip Urip Sabata Ai. Pada saat mengucapkan Sabata Ai, tahan nafas, lanjut itu 3 kali. Setelah itu lanjutkan Nama Siwaya 3 kali, tahan nafas. Jadi terpisah Sabata Ai 3 kali, Nama Siwaya 3 kali, sambil menahan nafas. Setelah itu hentakkan kaki ke tanah 3 kali sambil tahan nafas. Jadi Om Aigenam Astu Sidam Sir Kumisir Sirap Rasa Sukma Idep Urip Urip Sabata Ai Sabata Ai Sabata Ai Nama Siwaya Nama Siwaya Nama Siwaya. Lalu hentakkan kaki ke tanah 3 kali saat sambil menahan nafas. Ucapkan mantra ini dengan ketegasan, kewibawaan, dengan keyakinan yang tinggi, dan rasakan energinya di dalam tubuh. Ucapkan pada saat ingin bertemu dengan orang yang kita asumsikan dia marah kepada kita, atau ucapkan dengan cara sedikit bergema atau hanya didengar oleh telinga kita sendiri, dengan rasa keyakinan yang tinggi, karena kuncinya adalah keyakinan dan rasa merasakan getaran nada mantranya. Jadi itu yang saya bagikan. Sebenarnya ada sangat banyak sekali teknik-teknik di sini sebagai hiburan.